Pemirsa, Masjid Agung Al-Falah tampak ramai dikunjungi masyarakat yang hendak sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Selain masyarakat umum, hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Gubernur Jambi beserta unsur Forkopimda. Senin 17 Juni 2024, Masjid Agung Al-Falah tampak ramai dikunjungi masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha. Selain masyarakat umum, Gubernur Jambi Al-Haris bersama unsur Forkopimda, diantaranya Edi Purwanto juga melaksanakan sholat di masjid yang menjadi ikon masyarakat Jambi ini. Saat diwawancarai usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Edi Purwanto mengatakan, pelaksanaan sholat pada hari ini diharapkan mampu dimaknai sebagai ajang bersedekah berbagi kepada yang membutuhkan. Beserta keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Beserta keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Jambi. Ada bersama-sama semangat jiwa pengorbanan yang telah dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman Salam, juga Ki Hajar menjadi momentum bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menganggap apa itu mendedikasikan diri kepada Allah dengan memberikan apa namanya pengorbanan harta kita bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu. Jadi penyembelihan hewan kurban itu sebagai simbolis ritual itu yang kita laksanakan satu tahun sekali, tapi makna yang lebih dalam kita disuruh membuktikan, menekankan kata kita baik di kala lapang maupun sempit untuk berbagi kepada sesama. Dan sesungguhnya Islam itu ada agama yang rahmat dan alamin, agama yang berikan yang terbaik bagi seluruh umat. Baik bersama-sama bergandengan tangan dengan situasi bangsa yang hari ini mungkin dunia juga mengalami kontraksi ekonomi, dolar juga semakin tinggi, menjadi momentum bagi kita untuk membangun kesadaran kolektif kita untuk bangsa yang kita cintai. Pak, ada berkorban hari ini, Pak? Ada korban, ada. Berapa, Pak? Berapa ini? Ada beberapa, ada lima. Lima tempat, ya. Pada momen ini, ia juga kurban sejumlah hewan yang berada di lima tempat berbeda. Tak lupa Ketua DPRD yang berasal dari fraksi PDIP ini mengucapkan selamat meraihkan Idul Adha 1445 Hijriah untuk seluruh masyarakat Kota Jambi. Halim Andrian, JEK TV, laporkan.